Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Republic of Futsal ROF Perlis Jaya untuk kami bawakan kepada anda perlawanan aksi yang kedua pada hari ini. Perlawanan membabitkan pasukan Futsal FC 5 yang akan turun berdepan pasukan Pawana Futsal. Tetapi apa yang paling pasti adalah perhitungan pada malam ini menentang pasukan Futsal FC 5. Telah pun dimulakan aksi di babak yang pertama. Perlawanan menemukan Futsal FC 5 dan juga Pawana Futsal. Dengan sepak mula terlebih dahulu dilakukan oleh Pawana. Permainan tampak seimbang. Namun kesilapan membolehkan satu percubaan dilakukan oleh Pawana. Namun kita lihat bagaimana rembatan dari sebelah kiri, side netting dilakukan oleh Pawana. Usaha yang dilakukan untuk menggagalkan serangan balas yang dilancarkan oleh Pawana. Satu acuan baik. Satu rembatan yang tidak memberikan sebarang masalah kepada Haikal Iman. Gerakan yang ingin dilakukan oleh Syahamin sebagai percuma untuk Fusah. Satu percubaan yang agak liar, sedikit saja tersasar. Umpanannya itu cukup baik. Satu lorongan yang dilakukan oleh Rashidi untuk mencari Adham. Menghidu segala peluang dan juga ruang untuk melepaskan percubaan. Sentuhan. Sentuhan yang sememangnya akan mengurang padah dari Firdaus. Terus saja dilayangkan kad kuning. Dan ini juga merupakan kad kuning yang pertama dalam perlawanan pada malam ini. Tidak boleh sekadar menyerap segala serangan yang dilakukan oleh pasukan lawan. Hantaran tepat. Adham, jaringan pertama. Hantaran tepat yang dilakukan oleh Zufairi kepada Adham. Menjelmakan jaringan pertama buat Futsal FC 5 pada malam ini. Walaupun mereka kurang melakukan percubaan ke arah petugas Pawana Futsal, tetapi mereka memiliki ketajaman dari segi penyudah yang akhirnya mengundang padah kepada Pawana. Dihukum dengan satu hantaran lolos yang dilakukan oleh Futsal FC 5 untuk menjelmakan jaringan pertama pada malam ini. Apakah respon yang bakal dia lakukan oleh Pawana? Gol ataupun tidak, jaringan. Tidak sampai satu minit usia jaringan yang dilakukan oleh Adham. Muhammad Rashidi menjadi pemain kedua meledak jaringan untuk Futsal FC 5. Mengenai perjalanan kedua-dua pasukan ini, kerana ini baru aksi di separuh masa yang pertama, dan kita lihatlah bagaimana kesungguhan yang sentiasa sahaja ditunjukkan yang ingin menambah koleksi jaringan mereka di babak yang pertama ini. Nur Hakimi tidak sampai pula hantarannya untuk mencari Yusri. Memberi ruang kepada Pusa ketika ini memburu jaringan yang ketiga. Jaringan yang terus dijelmakan oleh Pusa FC 5. Pemain yang baru saja dibawa masuk, Haris Hakimi, terus saja memperkukuhkan kedudukan untuk Pusa FC 5 dengan jaringan yang ketiga yang diledaknya ini. Pawana Futsal saja. Sepakan penjuru Lerit ada tepisan dari Sazwan. Terus saja dilarikan ketika ini oleh Daniel Haikal. Berdepan dengan Didik Mahendra, berjalan lepas kali ini. Bagaimana peluang untuk masukkan jaringan? Tersasar. Percubaan yang dilakukan oleh Daniel Haikal. Razan. Satu tackle. Bahaya kali ini di Syahmim. Percubaan yang menggegar palang dari Firdaus. Dua percubaan berturut-turut. Yang pertamanya dari Syahmin terkena tiang di sebelah kanan pintu gol Pawana, dan Firdaus dengan percubaan atau perimbatan susulannya itu. Tapi ruang yang agak sedikit tertutup hanya memberikan sepakan penjuru kepada Pawana yang pantas saja diambil. Masuk ke dalam. Hantaran tepat, percubaan digagalkan oleh Haikal Iman. Kita lihat respon. Adakah dapat menewaskan Haikal Iman? Ini terpulang kepada Rifki Danish. Rifki Danish
Patutnya itu digagalkan sekali lagi oleh Haikal Iman. Bergelut. Ruang untuk Pawana. Terbiasa kena pemain pertahanan. Usap C5 dan whistle telah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk meramatkan aksi di separuh masa yang pertama dengan Fusal C5 berjaya untuk mendapatkan tiga jaringan kelebihan di separuh masa yang pertama ini. Menjadi bekalan menuju ke waktu rehat. Membolehkan Fusal C5 mendapatkan bekalan untuk memulakan aksi di separuh masa yang kedua ini. Telah pun dimulakan aksi di separuh masa yang kedua. Kali ini peluang buat Pawana. Satu rembatan yang dilakukan. Namun sekali lagi digagalkan oleh Haikal Iman. Satu turning jaringan. Jaringan yang dilakukan oleh Rashidi. Lewaskan Sazwan Fitri. Buat kali yang keempat. Kedudukan yang tidaklah begitu bahaya buat Pawana. Tapi kita lihat bagaimana Rashidi menggunakan kebijaksanaannya itu untuk melepaskan diri bagi melepaskan rembatan ke arah pintu gol Pawana. Ini peluang untuk Pawana. Rembatan jauh yang dilakukan di situ dari Faris. Hilang penguasaan. Peluang untuk Fusa. Ujur dapat dihalang oleh Amsar Darwish. Pawana ketika ini mengatur sesuatu dari sebelah kiri. Ruang yang begitu terbuka untuk masukkan jaringan pertama. Percubaan yang dilakukan oleh Daniel Haikal. Jaringan. Jaringan yang berjaya dicipta oleh Pawana. Power play yang digunakan akhirnya berjaya dia. Tempo permainan yang nampaknya semakin suntuk. Kedua-dua pasukan beraksi di penghujung aksi di babak yang kedua. Dan itu dia whistle panjang ataupun dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi masa penuh. Perlawanan kedua membabitkan Fusa FC5 dan juga Pawana Futsal dengan tiga mata penuh diraih oleh Fusa FC5 untuk mengukuhkan lagi kedudukan mereka di carta liga.